Selamat pagi. Hari ni kita ada event. Actually event cukup suka di Pakman lah. Sebab pertama-pertama kita nak satu event yang kita play outdoor. Kita boleh tengok macam mana kita nak dapatkan lagi silaturahim antara office mate. So apa kita buat hari ni? Kita buat KL Treasure Hunt. KL Treasure Hunt ni dia kena pergi macam style orienteering. Kita buat style orienteering tapi dia kena pergi pusing lagi KL ni cari spot-spot dia tu lah. Spot-spot menarik banyak lah KL kan. So ramai yang tak tahu. Dan ramai rasanya dah lama lah tak pusing-pusing KL ni. So kita tengok apa jadi. Dan kita ada dalam 40 orang hari ni pagi ni. So semua dah start dalam 47-45 kita ni. Kita tengok lah siapa menang ni. Okay, kita tengok gelagat dia orang dia. Alright. Ni tim apa ni? Elah. Tim apa? Tim. Alamak, gantoi. Buat apa ni? Cepat. Wow, cepat. Orang lain semua dah start ni. Ini pun semangat. Ni tim apa ni, bang? Tim E. Tim E. Right. Good luck, good luck. Dah. So setiap tim kena ambil gambar untuk membuktikan dia orang sampai ke CP. Ah, dia akan berselfie. Mana kau punya baju? Ah, habis. Tim leader marah. Tak pakai headband. Ah, next team, next team. Next team sampai. Taklah nak ambil lambang ni. Next team sampai. Tu dah. Okay, ni apa ni? Naik kereta ni. Okay, kantoi. Kantoi. Team ni kantoi. Ah, team ni kantoi main tipu. Team ni kantoi main tipu. Cari lagi tim lain. Cari apa tu? Jumpa tak? Ini bukan yang berjalan kan? Zahin, Zahin. Kita tengok inilah gaya dia. Tercari-cari. Ha? Kena lah cari. Mana boleh share-share? Tengok dia orang terpinga-pinga untuk mencari CP-CP. Ini yang best dia. Sini. Mana dia orang akan cari? Kita follow, kita tengok gelagat dia orang. Ni dia tengah mencari two windows. Mana two windows tu? Tengok sampai dia orang fade up. A few moments later. Oh, dah bagi lah. Lagi sikit. Recorded lah. Kita dah bagi clue dah. Pandai-pandai cari.
satu window ni kat sini. Dia macam tak jumpa. Ah, kita tengok betapa susah dia nak cari tu window ni. Okey. Kita tengok dia dapat jumpa ke tak. Ha, jumpa pun. Ha. Ni tu window. Signage mana boleh bagi tahu? Carilah. Kita dah ajar kan? Tengok. Berkerut dahi ah. Ha. Yang lagi. Eh, dia pakai video eh situ mau apa? Tu. Aku tu punya lama ni kunci belum baik je. Ada video dekat situ mau apa tu yang dekat video kat sana. Okey, kita tengok. Kita tengok video dia pula. Okay, ni diorang tengah nak buat video. Bagus, diorang tak nak suruh orang, tak nak minta tolong orang. So diorang bawa tripod. So apa video yang diorang nak cuba buat ni? Apa gerakan yang dia cuba buat ni? Ini namanya gerakan serba tak kena. Dia betul. Baru nak mulakan perjalanan. Oh, macam-macam kelakar. Tu dia ber TikTok. Itu ber vlog. Kau ni hari kosong. Ha, hari kosong. Tu nak basikal tu. Macam gaya. Yang ni dia kena video kan kat sini. Ya. Kilometer zero kena buat video. Tu dia siap bawa tu tu. Ha. Well prepared. Okay, kami sebenarnya dari tim B ni nak mulakan perjalanan dari kilometer kosong ni. Doakan kami selamat ni. Terlalu buat kosong. Ni kosong ni. Hari kosong. Tu dia. Ni adalah Sultan Abdul Samad Sainish. Bukan. Tu ambil je. Tu. Bukan. Bukan. Bukan situ. Bukan. Depan lagi. Depan lagi. Jogi. Ni besar. Boleh. Ni pun betul. Cepat. Ni pun betul. Kita dah tolong eh. Tu dia. Gelagat mengambil gambar. Ke mana destinasi seterusnya? Tak bersikit. Masjid Jamil. Dah dekat lah tu Masjid Jamil. Close but too far.
Petani Street je pun salah satu dia orang punya CP. Tapi aku tak jumpa lagi tim-tim yang dah sampai CP. CP sini lah. Mungkin dia orang pergi CP-CP lain. Dia tak semestinya dia, kita main orienteering rogaining ni tak semestinya kena ikut turutan lah. Dia orang boleh pergi mana-mana dahulu. Pergi, tapi starting point tempat yang sama. So boleh pergi ke mana-mana dulu lah CP. Dia orang kena game dia, dia kena pandai atur mana kena pergi dulu, mana kena pergi last kali. Ada juga yang akan sapu dulu dia punya medal-medal tinggi, apa, poin-poin tinggi. Kalau yang nak buat semua, dia akan atur ni lah. Dia akan cari tempat-tempat yang terdekat dahulu baru pergi ke yang jauh. Let's go. Masih lagi mencari. Tak nampak kat lagi. Tak nampak kat lagi. Masih lagi tak nampak. Okay, ni next CP. Ada team yang dah sampai sini tadi. Aku akan letakkan gambar dia kat sini. So, aku tengah mencari lagi team-team lain. Ada team yang dah habis. Dah sampai ke box KL. So now kita sambung cari lagi diorang. Kat mana diorang? Okay, let's go. Susah juga sebenarnya aku nak record video ni, sebab aku nak kena cari diorang. Diorang bersepah-sepah. So kita tengok lah. Kita cari. Kalau ada kita jumpa, kita up lagi video. Let's go. Aduh, merata cari korang. Okay. Memang macam tu. Yang kau just melambat. Tu dia. Saya dengan bendera. Tengok ni gigih dia ni. Gigih. Oh, dia punya gigih. Eh, ni dapatlah kan hadiah gigih. Kategori gigih tak ada ke? Okay. Depan sikit. Okay. Aku stand by yang ni. Okay. Oh, dia ada music director. Nak buat benda, lompat ke? Music director dia. Alright. 1 hour later. Ambil video ni. Aduh, kacau ni ha. Team ni, saya ada map tu. Bapak besar map dia. Aku pun tak bagi map besar. Ini team yang jumpa CP seterusnya. Yang ni dah ambil belum? 1 Februari ni. Oh, ini dia. Ini lah. Cepat. Ya, awak ambil gambar. Ya, orang lain. Ini adalah CP 50 tahun. Ramai yang salah. Okey. Yang CP 50 tahun ni ramai yang salah sebenarnya. Dia tak jumpa. Okay, selepas tadi yang signage hijau tadi tu, ni adalah CP seterusnya. CP budak pegang iPad. So CP ni yang aku difahamkan, lukisan ni disponsor oleh Petronas lah. So let's go. Okay, tu dia director. Make sure dapat best shot. 5 4 3 2 1. Akhirnya kita kacau gambar orang.
kacau gambar orang. Betul. Kita kacau gambar orang. Dah habis semua? Tak apa. Dah masuk dalam. Kita sandwich. Berapa banyak CP? Berapa banyak CP? Ada 3 je. 18. Tolak 3 je. Tolak 3. 90. Okey lah tu. Oh, sekian yang gini. Duit! Eh, ambil gambar dulu. Baru finish. Ambil gambar. Tim yang terakhir sekali. Last team. Gabar. Gabar. Nanti kita bagi kat office. Hai. Nak tanya macam mana experience untuk game hari ni? Keadaan agak sukar sebab hujan. Okay. Jalan yang berlompat-lompat menyukarkan sebab kami lah. Kemudian kami main masa dengan organizer sebab dia tak real time. Sekali dia cakap organizer. But at the end of the day, kita sampailah selamat sampai hari ini. Tapi saya pun dia punya route okey. Route okey. Route dia memang sangat jauh. Point tu senang nak cari ke susah? Point dia agak bercabar juga dengan siapa. Tapi kalau Google jumpa. Google jumpa. Guna titik koordinat tu lah. Kalau rajin shopping jalan tak, insyaAllah jumpa. Tak pernah buat memang senang. Okay. Oh, game hari ni memang terbaik lah, best gila lah. Terbaik lah, lari-lari semua memang penat tapi seronok lah. Dapat the score. Dia punya CP senang juga. Dia kena study dulu lah kalau nak senang study ya. So, kita bagi titik koordinat tu membantu ke tak? Membantu kan? Okay, bang, kita nak interview sikit. Macam mana experience game hari ni? Oh, best. Cuma kena buat kategori untuk kanak-kanak aku. Dia agak mencabar sebab abang buat anak-anak kan? Ya, buat anak-anak kecil ni lah. Anak-anak kecil-kecil. Peace. So, dia punya titik koordinat apa semua kita bagi, okey? Koordinat okey, tapi kalau boleh guna air orienteering tu lagi okey kot. Seorang yang tak boleh. Oh, abang punya tak boleh. Tak boleh. Itu yang kena lari sikit tempat lah. So far okey lah semua. Overall okay. Boleh buat lagi tahun depan. Alright. Komiti yang sama. Alright.